Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada bulan Oktober kemarin, Tekno Indonesia meluncurkan varian Spark Go terbaru yang cukup menarik perhatian. Karena ini adalah seri Spark termurah, tapi spesifikasinya bisa dibilang naik kelas banget. Dia adalah Tekno Spark Go One. Dijual dengan harga mulai dari 900 ribuan aja, lantas apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dibawa smartphone ini? Apakah ia cocok untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas di video ini dan simak sampai habis, agar dapat menjadi pertimbangan sebelum membelinya. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung aja kita bahas ya. Kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, performa oke di kelasnya. Di kelas harga mulai dari 900 ribuan, smartphone ini sudah memiliki performa yang cukup mumpuni untuk dipakai sehari-hari. Bahkan juga untuk gaming loh, sebab dia sudah menggunakan chipset Uni SoC T615 yang saat di benchmark dengan AnTuTu menghasilkan skor 261 ribuan. Dengan catatan ini adalah skor untuk varian RAM 4GB ya. Skor yang udah termasuk cukup tinggi untuk smartphone semurah ini. Saat dicoba gaming seperti untuk game PUBG Mobile, dapat setting grafik di Smooth High. Setting ini masih cukup lah untuk sekedar bisa memainkan game ini dengan frame rate yang memadai. Kalau untuk game Free Fire, bisa berjalan di setting rata kanan seperti ini. Dan dengan settingan ini, game juga berjalan cukup lancar. Lalu untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends bisa dapat setting grafik maksimal di Super Ultra. Dengan setting ini game berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala ya. Untuk penggunaan casual harian ini udah cukup. Buka tutup aplikasi jedanya tidak terlalu lama. Dan masih enak buat dipakai scrolling-scrolling. Kelebihan yang kedua, menggunakan layar punch hole dengan refresh rate 120Hz. Di kelas harga ini, ia juga untungnya sudah menggunakan layar yang kekinian dengan model punch hole dan refresh rate 120Hz. Secara model dan refresh rate ini tuh udah tinggi banget di kelasnya dan bisa dibilang spek terbaik untuk saat ini yang bisa kita dapatkan dengan harga mulai dari 900 ribuan. Warna dan luasnya juga udah cukup oke ya, karena dia pakai panel IPS dengan diagonal 6,67 inch beresolusi HD+. Kelebihan yang ketiga, memiliki sertifikasi IP54. Belakangan ini kita bisa melihat kalau smartphone yang tahan air udah mulai terjangkau. Smartphone baru yang dirilis dengan harga 1 jutaan udah mulai banyak yang mendapatkan kemampuan tahan air. Dan smartphone ini juga termasuk salah satu yang sudah memilikinya. Ia sudah mendapatkan sertifikasi IP54 yang menandakan tahan cipratan air dan debu. Jadi dengan uang di bawah 1 juta pun kita udah bisa mendapatkan smartphone yang tahan untuk dipakai basah-basahan. Cocok dipakai buat orang yang sering bekerja dan beraktivitas di outdoor ya. Kelebihan yang keempat, ada infrared blaster. Jujur ini adalah fitur yang paling unik dan menjadi favorit saya. Sebab di harga segini masih sangat sulit menemukan smartphone yang udah punya fitur ini. Selama ini kan smartphone yang terkenal punya infrared blaster itu adalah buatan Xiaomi. Itu pun di seri yang termurah biasanya belum ada ya. Contohnya seperti Redmi 14C yang baru rilis bulan Oktober kemarin, itu belum ada infrarednya. Nah, tapi Tekno justru berhasil membawa fitur ini ke smartphone termurahnya, yang harganya sendiri aja mulai dari 900 ribuan. Lokasi sensornya itu berada di bulatan bawah kameranya ini ya, jadi posisinya di belakang, bukan di atas. Dengan adanya ini, kita bisa fungsikan smartphone ini sebagai remote control untuk perangkat elektronik di sekitar kita, misalnya untuk AC, TV, proyektor, dan lain-lain. Jadi ini akan sangat membantu buat yang sering hidup nyalain perangkat elektronik tersebut ya. Nggak perlu lagi pakai remote bawaan masing-masing, cukup pakai satu smartphone, kita bisa kontrol semuanya. Kelebihan yang kelima, sudah dilengkapi dual speaker. Kalau teman-teman adalah orang yang suka mendengarkan musik atau menonton video dan film dari smartphone-nya langsung menggunakan speaker internal, maka smartphone ini cocok buat dipilih, karena dia sudah dilengkapi dual speaker di bagian atas dan bawah yang bisa menyemburkan stereo audio, yang akan terdengar lebih nyata karena suaranya bisa keluar dari dua arah yang berbeda. Lalu dia juga sudah ada fitur Infinity Volume Plus ya, untuk meningkatkan volume audionya agar terdengar lebih kencang.
Yang pasti ini adalah fitur yang masih jarang bisa kita temui di smartphone sekelas harga ini. Dan bahkan kelas harga yang di atasnya pun masih banyak yang hanya dilengkapi dengan single speaker. Kelebihan yang keenam, sensor-sensornya tersedia lengkap. Biasanya smartphone dengan harga murah dan menawarkan banyak kelebihan, pasti ada bagian yang disunat. Seringnya sih bagian yang tak terlihat, seperti sensor, karena bagian ini kecil kemungkinan disadari oleh calon konsumen ya, khususnya yang awam. Namun kerennya itu tidak terjadi di Tecno Spark Go 1 ini. Semua sensor standar ada lengkap, mulai dari sensor cahaya, sensor kompas, hingga giroskop virtual. Di sini saya sangat mengapresiasi adanya sensor kompas ya, karena menurut saya ini berguna banget buat ngelihat arah mata angin ataupun arah kiblat. Kelebihan yang ketujuh, ada flash depan. Fitur flash depan yang menjadi ciri khas smartphone besutan Transsion juga tetap dibawa ke smartphone ini. Dengan adanya flash depan, kita bisa mengambil foto atau video dengan kamera depan di tempat yang gelap dan kurang cahaya. Nggak perlu dibalik pakai kamera belakang kayak di smartphone lain ya. LED flash ini juga sekaligus berfungsi sebagai indikator pengisian daya. Kelebihan yang kedelapan, ada mode video ganda. Kelebihan yang kedelapan sekaligus menjadi kelebihan terakhir ada di kameranya, yaitu di bagian perekaman video. Jika kita lihat di menu kameranya, kita akan menemukan mode video ganda, yang mana ini adalah video untuk merekam video dengan kamera belakang dan depan secara bersamaan seperti ini. Dan menurut saya ini cukup menarik. Kita jadi bisa pakai buat nge-vlog dengan mode picture in picture ya, tanpa perlu diedit lagi secara manual. Kemudian kamera belakang beresolusi 13 megapiksel ini juga sudah bisa menangkap foto dengan kualitas gambar yang cukup baik di kelasnya. Nah, itu tadi dia total 8 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Cukup banyak ya kelebihannya. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, multitouch cuma support 5 jari. Sebenarnya ini hal yang wajar di kelasnya, karena dengan harga semurah ini emang rata-rata kita masih bisa mendapatkan layar dengan multitouch 5 jari aja. Tapi setidaknya ini adalah kekurangan yang perlu teman-teman ketahui seandainya aja teman-teman butuh layar yang support multitouch 10 jari ya, karena kita tidak akan bisa mendapatkannya dari smartphone ini. Kekurangan yang kedua, varian termurah RAM-nya cuma 3GB. Secara resmi memang smartphone ini dijual dari harga 900 ribuan aja di online marketplace. Dan itu adalah harga yang berlaku saat video ini dibuat. Tapi di harga yang paling murah itu kita hanya bisa dapatkan RAM 3GB aja, yang mana saat ini ukuran RAM segitu udah termasuk kecil. RAM sekecil itu pastinya akan kewalahan jika dipakai multitasking, dan bahkan tidak kompatibel untuk aplikasi tertentu yang membutuhkan RAM minimal 4GB. Oleh sebab itu, saya kurang menyarankan untuk ambil varian yang RAM 3GB, apalagi kalau ingin dipakai sebagai smartphone utama sehari-hari. Tambah aja budget dikit lagi untuk ambil yang 4GB, agar lebih nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang juga lebih lama. Kecuali smartphone-nya emang cuma buat dipakai hal-hal yang ringan banget ya, misalnya hanya untuk nelpon atau WA, maka 3GB mungkin masih bisa buat dipilih. Walaupun tetap aja rasanya kurang worth it, karena selisih harga dengan RAM 4GB juga nggak terlalu banyak. Nah, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Total ada 8 kelebihan dan cuma 2 kekurangan. Karena emang di kelasnya smartphone ini banyak membawa spesifikasi yang nggak biasa ya, seperti sudah tahan air, dual speaker, performa oke, layar 120Hz, dan punya infrared blaster. Yang mana sebelumnya tidak mungkin bisa kita dapatkan di smartphone baru dengan budget mulai dari 900 ribuan aja. Jadi emang bisa dibilang hampir tidak ada yang bisa dikomplain dari smartphone ini. Karena itu saya cuma bisa ngambil 2 kekurangan aja, dan itu pun sebenarnya hal yang masih sangat bisa dimaklumi. So, buat teman-teman yang punya budget nggak lebih dari 1,1 juta rupiah, tapi menginginkan smartphone dengan spesifikasi terbaik, smartphone ini bisa dijadikan pilihan. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah ada yang sudah pakai smartphone ini dan menemukan kelebihan atau kekurangan lain? Silahkan tambahkan aja di kolom komentar ya. Kalau teman-teman yang berminat beli, saya juga sudah sertakan link pembeliannya di bawah. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.